Halo teman-teman, kita berjumpa lagi dengan Mama Neso, kesukaannya masak. Ini saya mau buat tetel ya. Ini tadi kelapanya dua ya, nih ya. Ini tadi kelapanya dua, yang muda. Terus ini beras ketannya. Ini beras ketannya tadi 2 kilo ya. Ini saya campur dulu. Ini garamnya saya kasih 2 sendok ya. 2 sendok garam teman-teman. Kelapanya 2 biji sudah diparut. Sama ketannya 2 kilo sudah direndam ya, 1 malam ya. Ini garamnya saya masukkan. Ini langsung dicampur, diaduk-aduk yang biar merata. Sampai merata teman-teman. Juga garamnya sama kelapanya biar merata, sama ketannya diaduk-aduk terus sampai merata ya, sambil nunggu airnya mendidih yang buat ngukus ya. Oke, setelah merata, nanti airnya mendidih, langsung dimasukkan, dikukus ya. Ini dikasih garam biar gurih ketelnya ya. Ini sudah merata teman-teman. Tinggal nunggu. Sudah. Gurih. Tunggu biar airnya mendidih ya teman-teman. Ini airnya sudah mendidih. Ini saya masukkan.
Setelah dikukus, nanti ditumbuk. Biar matang, teman-teman. Tunggu, teman. Ya. Ini sudah matang. Bahannya yang mau kita taruh. Ini saya taruh di ember mau ditumbuk. Ini saya tumbuk. Sampai halus. Ya, sampai halus. Ini tinggal nyetak. Tetelnya ya. Ini tetelnya saya cetak jadi I love you ya. Panas sekali teman-teman. Ini hasilnya teman-teman. Ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Ini teman-teman hasilnya. Iya. Cantik sekali. Ini ya sudah teman-teman.
Sudah tahu tadi ya bahan-bahannya yang buat tetel ya. Cuma bahannya kelapa sama garam ya. Kelapa agak mudah ya. Ketannya 2 kilo, kelapanya 2, garamnya 2 sendok. Ya sudah teman-teman, sudah tahu caranya membuat tetel. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum.